kali ini gue mau ngasih tutorial cara nyiram mangrove. Di samping rumahku banyak kebun, jadi ya gue eksplorasi karena sekarang kita belum bisa keluar rumah, apapun yang bisa kita lakukan juga apa. Nah, sekarang gue pakai penyamaran nih bro ya, kumbang, kupu-kupu dan serangga lainnya tidak kabur bro. Jadi tidak hanya bunglon yang bisa menyamar, gue juga menyamar bro. Nanti gue kasih tau lo bro apa kegiatan yang dilakukan oleh para serangga-serangga yang cantik ini bro. Ya, saksikan video itu terus bro ya. Yuk, kita hunting dulu. Oke bro, lihat kupu-kupu cantik bro. Yang bersih ya. Kita ambil kegiatan lain. Semut bro, semut ya. Mana bro ya? Oke bro, sampai sini dulu petualangan kita. Tunggu petualangan kita selanjutnya ya bro, tentunya dengan fauna-fauna yang lebih menarik bro. Jangan lupa subscribe, share, dan komen video saya ya bro. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.